Ya, ini dia sama pohon pisang yang membuat pertumbuhan ini menjadi kecil. Bisa dilihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Dunia Tanaman. Kali ini saya akan membongkar atau mencabut aja ini pohon pisang karena pertumbuhannya ini sangat kerdil, sangat lama, walaupun sudah berumur beberapa bulan, tapi pertumbuhannya gitu-gitu saja. Jadi saya penasaran apa penyebabnya. Dan setelah saya gali, saya cabut pohonnya, ternyata ada masalah di bonggolnya ini. Ya nih. Ya, ini dia. Nah, ini dia ulatnya. Ini membuat bonggol ini menjadi berlubang-lubang seperti ini. Akhirnya pohon pisangnya jadi seperti mogok pertumbuhan gitu. Jadi nggak besar-besar pohonnya. Tetap hidup, tapi terlihat sangat sengsara. Ya, ini yang mengakibatkan busuk seperti ini. Ya, bisa dilihat. Oke, jika teman-teman memiliki keluhan yang sama tentang pohon pisang yang mogok pertumbuhan, teman-teman bisa dicek sendiri pohonnya di bonggolnya apakah ada ulat seperti ini atau tidak. Kalau ada, sebaiknya dibongkar saja. Kita harus mengobatinya dengan racun hama. Teman-teman bisa menggunakan insektisida yang semprot ataupun yang jenis tabur atau bubuk seperti furadan atau yang lainnya. Nah, ini dia. Ulat seperti ini sangat cepat sekali berkembangnya. Kalau tidak segera diatasi, ditakutkan akan menyebar ke pohon-pohon yang lain juga. Terkadang pohon yang sudah berbuah juga nggak nyampe tua, pohonnya sudah mati duluan karena hama seperti ini. Ya, ini membuat pohon ini mati secara perlahan. Efeknya sangat lama, tapi akan terus berkelanjutan sampai anakan berikutnya. Dan ciri-ciri yang sangat umum dijumpai yaitu pohonnya itu kerdil atau sangat lama masa pertumbuhannya, jadi nggak besar-besar, yang diakibatkan oleh ulat ini. Oke, nanti saya akan bersihkan ini semua bonggolnya. Kalau masih bisa saya selamatkan, akan saya tanam lagi. Kalau terlalu parah, saya akan buang, saya akan bakar. Oke teman-teman, sekian dulu info dari saya. Semoga membantu teman-teman yang mengalami hal yang sama dengan saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.